subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, kubah masjid yang unik dan terbesar di dunia ternyata ada di Tangerang, Banten. Sebanyak 5 kubah masjid dibangun tanpa penyangga dan melambangkan 5 rukun Islam. Masjid Raya Al-Azom, salah satu bangunan ikonik di kota Tangerang. Keunikan masjid ini memiliki 5 kubah tanpa penyangga. Satu kubah berdiameter fantastis, 4 kubah lainnya sebagai penyangga atau penopang induk kubah masjid. 5 kubah ini melambangkan 5 rukun Islam dan sholat 5 waktu. Konstruksi kubah berbahan tembaga berdiameter 63 meter diklaim sebagai kubah masjid terbesar di dunia. Bangunan masjid yang berdiri di atas lahan 2 hektar memiliki 4 menara setinggi 7 meter. Keempat menara memiliki makna keempat ajaran Islam yakni akidah, akhlak, syariah, serta ibadah. Bagian dalam masjid terdapat 2 area, yakni ruang utama untuk dikelilingi tiang sebagai penopang area tribun dan area tengah tepat di bawah kubah. Kaligrafi ayat-ayat Al-Quran melengkapi keindahan masjid, begitupun dengan ornamen yang mengelilingi bangunan. Masjid Raya Al-Azom mampu menampung 5.000 jemaah. Kubah ini 63 meter, tidak ada tiang. Ya, ini merupakan kubah terbesar di dunia. Itu salah satu keistimewaan dari Masjid Raya Al-Azom, sehingga banyak orang-orang datang dari berbagai daerah hanya untuk melihat itu, sekaligus juga sambil melihat-lihat lalu baca-baca sengaja di dinding-dinding ini. Untuk menambah ilmu dan wawasan agama Islam, galeri di Masjid Raya Al-Azom menyediakan banyak buku dan sarana penunjang lainnya. Jemaah bisa mendapat pengetahuan tentang agama Islam. Dari Tangerang, Sukron, iNews melaporkan.